Halo guys, kembali lagi di channel Terafek. Di sini kita akan membahas mengenai 5 fakta burung merpati punya posisi tidur unik. Tonton sampai habis ya. Burung merpati merupakan salah satu jenis burung yang identik dengan tubuhnya yang kempal dan leher yang cenderung pendek. Ciri khas dari burung ini juga terletak pada paruhnya yang ramping dan pendek, sehingga memang cukup mudah untuk membedakan burung merpati dan jenis burung lainnya. 1. Burung merpati tidak mudah tersesat. Kamu yang memiliki burung merpati mungkin tidak akan ragu ataupun khawatir apabila melepas burung yang satu ini. Bahkan, seringkali burung merpati dijadikan sebagai ajang untuk beradu kecepatan terbang yang dilakukan dengan burung-burung merpati lainnya. Burung merpati termasuk burung yang memiliki kemampuan untuk mengingat jalan rumahnya dengan baik, sehingga tidak akan mudah tersesat. Alasan ini juga lah yang melatar belakangi burung merpati untuk mengirimkan pesan pada orang lain, sebab dapat mengingat jalan pulangnya. 2. Burung merpati sangat mudah dirawat. Untuk para kolektor burung, pasti memiliki beragam pilihan burung untuk dipelihara di rumah. Termasuk dalam hal ini adalah burung merpati. Burung merpati bisa dibilang sebagai jenis burung yang cocok dipelihara oleh banyak orang, bahkan oleh para pemula sekalipun. Kebanyakan pemilik dari burung merpati menganggap bahwa burung tersebut termasuk jenis yang mudah untuk dipelihara. Burung merpati tidak membutuhkan terlalu banyak hal, sehingga proses perawatannya pun terbilang sederhana. Namun, bagian terpenting yang harus diperhatikan saat memelihara burung merpati adalah kondisi kandangnya. 3. Burung merpati memiliki kemampuan tidur yang unik. Burung merpati biasanya akan tidur dengan posisi kepala yang menyender pada bahunya dan semakin dekat dengan tubuhnya. Namun, burung merpati tidak menyelipkan kepalanya pada bulu-bulu mereka pada saat sedang tidur. 4. Cara minum yang dimiliki burung merpati sangat unik. Kebiasaan unik yang dimiliki burung merpati ternyata tidak hanya terbatas pada cara tidurnya saja, namun juga cara minum yang dilakukannya. Tentu saja cara minum dari burung merpati ini tidak kalah unik karena seolah dapat membedakannya dengan jenis burung-burung lain. Burung merpati minum dengan cara mencelupkan paruh ke dalam air dan menyedot cairan tersebut, serta membiarkannya menetes hingga bagian tenggorokan. 5. Burung merpati bisa terbang cepat. Rata-rata burung merpati bisa terbang dengan kecepatan 50 hingga 95 meter per jam. Ternyata inilah yang menjadi alasan mengapa burung merpati cukup sering dijadikan sebagai burung balap karena memang kecepatan terbangnya yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!